Apa itu SKU? SKU Pramuka adalah singkatan dari Syarat Kecakapan Umum. Syarat Kecakapan Umum atau disingkat SKU adalah kurikulum pendidikan kepramukaan yang wajib dipenuhi oleh seorang calon anggota gerakan pramuka atau calon pramuka penggalang untuk memperoleh tanda kecakapan umum atau TKU. SKU merupakan salah satu penerapan sistem tanda kecakapan sesuai dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Tujuannya adalah untuk mendorong dan merangsang pramuka penggalang agar memiliki kecakapan yang berguna bagi hidupnya dan memenuhi persyaratan menjadi anggota gerakan pramuka. Berkaitan dengan SKU dan TKU, pembina pramuka wajib memahami dan menerapkan bahwa seorang anak, remaja, pemuda yang dengan sukarela ingin menjadi anggota gerakan pramuka, pertama-tama mereka memasuki masa calon sebagai tamu selama 1-2 bulan. Dalam masa itu, yang bersangkutan tidak dibenarkan mengenakan pakaian seragam pramuka lengkap dengan atribut-atributnya. Setelah memenuhi SKU tingkat pertama dan dilantik dalam suatu upacara serta mengucapkan janji, maka yang bersangkutan sah menjadi anggota gerakan pramuka dan berhak memakai pakaian seragam pramuka lengkap dengan atributnya. SKU dan TKU untuk pramuka penggalang terdiri atas 3 tingkatan, yaitu ramu, rakit, dan terap. TKU penggalang ramu terdiri dari satu gambar dari tangkai bunga kelapa. Kemudian, TKU penggalang rakit terdiri dari 2 gambar baris dari gambar tangkai bunga kelapa, dan TKU penggalang terap terdiri dari 3 gambar dari tangkai bunga kelapa. Pemasangan TKU pada atribut seragam tanda kecakapan umum dipasang di baju lengan bagian kiri. Posisinya dipasang di baju lengan bagian kiri di bawah tanda regu. Terima kasih dan salam pramuka.